Pemirsa, pandemi virus corona berdampak buruk terhadap perusahaan otobus antar kota antar provinsi. Terlebih adanya pembatasan, apalagi jika terjadi penghentian operasional seluruh armada. Sebagian perusahaan otobus di Jepara hanya dapat pasrah menghadapi dampak pandemi corona. Perusahaan mengurangi aktivitas jumlah armada bis akibat menurunnya jumlah penumpang. Bahkan belakangan perusahaan sempat menghentikan operasional seluruh armada bis antar kota antar provinsi, menyusul adanya larangan keluar masuk Jakarta. Larangan tersebut sebagai respon munculnya lonjakan arus penumpang bis ke Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Namun demikian, larangan tersebut dicabut oleh Kementerian Perhubungan lantaran berpengaruh buruk terhadap ekonomi perusahaan otobus. Meski demikian, pandemi virus corona berdampak buruk baik dari sisi pendapatan akibat pengurangan jumlah armada dan juga penurunan penumpang hingga dirumahkannya KRU kru bis. Terkait pandemi virus corona, perusahaan otobus sudah mengikuti standar operasional sesuai aturan pemerintah, terutama dalam sterilisasi ruangan bis dan penyediaan hand sanitizer. Bahkan perusahaan siap mengikuti kebijakan pemerintah sehingga pandemi corona segera tertangani. Khusus trafik manusianya saja, kalau barang biarkanlah jalan dong, itu sebagai pergerakan ekonomi ya. Tapi kalau trafik manusianya, kita sebagai pelaku transportasi operator dalam hal ini mengangkut manusia dari satu titik ke titik yang lain, itu kalau diminta untuk stop operasi juga pun kita siap. Kalau emang itu bisa membantu untuk menekan laju peningkatan COVID-19 ini.